Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana dapat kesempatan kita bertemu pada hari ini. Seperti mana yang disebutkan, pada hari ini saya akan memberi taklimat berkaitan dengan pengurusan haji di tanah suci dan juga sebelum itu di tanah air dan juga di tanah suci. Banyak perkara yang akan saya nyatakan, dan tuan-tuan dan puan, kalau ada persoalan, bersedialah untuk bertanya nanti. Baik, sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Mazlan bin Muhammad Zain, pengurus pentadbiran haji. Pengurus pentadbiran haji di Tabung Haji Wilayah Persekutuan. Di pejabat saya di Menara Tabung Haji di kawasan Maju Junction. Jadi nak jumpa saya mudahlah. Saya di tingkat bawah di kaunter unit haji. Tetapi kena melalui staf saya dulu. Kalau ada benda-benda yang agak penting, bolehlah berjumpa dengan saya. Tetapi kalau tidak dapat berjumpa dengan saya, alhamdulillah saya juga telah mewujudkan blog saya seperti yang mana terpapar di layar. Blog saya dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan maklumat, apa-apa maklumat, iaitu tanahsucimabrul.blogspot.com. itu blog saya, dan boleh juga melayari saya punya email. Rasmi email saya ialah phptdwin@lth.gov.my. itu email rasmi. Kalau misalnya ada kadang-kadang kita tidak boleh masuk email rasmi, boleh juga menggunakan email personal saya, mazlan59@gmail.com. Ini sekarang ni sebab kita tahu, dari segi persiapan untuk menaik pandu haji, banyak komunikasi yang perlu dilakukan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, bila lihat ada jiran atau kawan kita yang telah menerima surat, kita tak dapat surat lagi, kita rasa bimbang, boleh tanya. Boleh tanya kepada saya melalui sistem yang ada, sistem ICT lah. Jadi dengan cara itu memudahkan kita. Kalau melalui telefon memang susah. Memang susah. Saya kadang-kadang tak dapat nak menjawabnya. Mungkin pada masa itu saya mesyuarat dan berbagai-bagai urusan yang perlu diselesaikan, tak dapat. Tetapi melalui ICT saya boleh selesaikan maklumat apa masalah-masalah ataupun hubungan tuan-tuan dan puan-puan. Dua waktu pejabat pun saya insya-Allah akan cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Perkara yang akan saya sentuh ialah berkaitan dengan di tanah air, pendaftaran haji, penyediaan dokumen bakal haji, wang naik haji, kursus haji, pembatalan dan penundaan permohonan tunai haji, persediaan di rumah, keperluan untuk dibawa ke tanah suci, keperluan lain, barang yang dilarang, persediaan sebelum berangkat, penerbangan, urusan di kumpulan haji ataupun lapangan terbang, proses check-in dan perkhidmatan yang ada di tanah suci. Baik, saya juga nak minta tuan-tuan tolong sampaikan kepada selalu mana kita berkaitan dengan pendaftaran haji. Ini sangat penting sebab untuk maklumat kita, kalau kita lambat mendaftar ataupun saudara mara kita lambat mendaftar, maknanya giliran untuk menunggu untuk menaikkan pandu haji terpaksa menunggu lama. Kalau sekarang ini, kalau hari Senin kita pergi untuk daftar haji, kita terpaksa menunggu giliran kita selama 27 tahun. Lama. Ini kena beritahu, daftarlah segera. Kalau ada anak-anak kita ataupun adik-beradik kita yang umurnya lebih muda, katalah budak-budak sekolah, maka kita galakkan mereka daftar dengan syarat apabila mereka telah mencukupkan wang dalam akaun sekurang-kurangnya 1,300. Kalau dah ada dalam akaun 1,300, daftar, jangan tunggu-tunggu lagi. Sebabnya kalau kita tunggu, kita akan melewatkan giliran untuk menunaikan pandu haji. Ada yang bertanya, jika kanak atau anak kita yang berumur 7 tahun boleh daftar ke? Boleh daftar. Tak ada masalah. Ada dia 1,003, kita daftar. Tetapi dia kata kemungkinan bila umur dia 40 atau 34 tahun,
7 tahun campur dengan 27 tahun menunggu, maknanya pada umur dia 34 tahun. Bagaimana kalau masa itu dia baru bekerja atau baru belum cukup wang, nanti tabung haji offer. Bila tabung haji tawarkan untuk menunaikan haji pada tahun yang berkenaan, dia boleh menunda tahun. Ya, kalau tak bersedia dia boleh menunda tahun. Jadi lebih baik kita daftar daripada kita baru daftar kemudian buat rayuan. Memang agak susah, memang agak susah. Untuk pengetahuan kita semua, seluruh Malaysia yang telah membuat rayuan melebihi 30,000 yang nak pergi ni merayu, yang mendaftar melebihi 600,000 yang mendaftar untuk pergi menunaikan perkara haji, tetapi yang tak pergi merayu, yang tidak masuk dalam terpilih, yang merayu melebihi 30,000. Peruntukan kita, ya, peruntukan kota hanya 0.1% daripada penduduk Malaysia. Kita hanya boleh bawa 26,000 sahaja. Ya, Malaysia boleh bawa 26,000. Jadi masalah kepada kita apabila kita menunggu begitu lama dan akan menyebabkan berbagai-bagai tekanan yang kita akan hadapi nanti. Ya, baik. Berkaitan dengan mereka yang baru daftar ataupun mereka yang tidak terpilih untuk pergi haji pada tahun 1432 Hijrah, memang boleh kita berikhtiar untuk membuat rayuan. Ya, membuat rayuan, dan ada proses-proses rayuan itu. Ya, tapi nanti sebentar lagi saya akan jelaskan berkenaan dengan proses rayuan itu. Dan apa yang saya nak ingatkan ialah apakah sasarannya, sasaran tabung haji untuk sampai tahun 2012. Tabung haji punya sasaran ialah untuk memastikan 50% umat Islam menjadi pendeposit tabung haji. Sekarang ini kita dapat hanya 5 juta penduduk Islam yang telah membuka akaun dengan tabung haji. Kalau kita lihat penduduk Islam lebih kurang 15 juta, ya, 15 juta, tak sampai 50%. Jadi sekali tabung haji Islam berusaha dan berbagai-bagai cara, kajian yang telah dibuat, dan akhirnya kita dapati yang belum ataupun yang masih belum menjadi ahli atau membuka akaun tabung haji adalah kanak-kanak sekolah. Dan telah banyak usaha yang kita lakukan, tetapi masih lagi belum nampak peningkatan penyertaan kanak-kanak sekolah untuk membuka akaun. Jadi apa yang saya buat hari ini, saya ambil kesempatan membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan untuk membuat amal jariah, ya, iaitu menaja membuka akaun kanak-kanak sekolah dengan membuka akaun satu akaun, iaitu RM2 saja. Ya, RM2 kita sumbangkan, kita dapat membuka akaun bagi satu pelajar sekolah. Cuba kita lihat, jika pelajar yang kita taja ini, ya, dengan kita taja tabung haji, bagi buku tabung haji, buku deposit, maka budak ini akan merasai bahawa mereka telah ada usaha untuk menuju ke arah melaksanakan ibadah haji. Ya, maknanya ada perasaan itu. Sampai masanya nanti apabila disebabkan kita yang menaja, ya, kita yang menaja, dia dapat menunaikan fardu haji. Masya-Allah. Ya. Bagaimana ganjaran yang kita akan dapat daripada apa yang kita lakukan. Kemudian dia pula dapat haji yang mabrur. Bermakna sumbangan kita ini, kita penuh yakin bahawa kita akan sumbang dan ia akan pergi kepada sasarannya. Ya, tanpa was-was lah. Kadang-kadang ada orang datang minta sedekah ataupun minta derma, kita rasa tak betul tak tidak. Tapi yang ini insyaAllah kita akan buka akaun bagi pelajar-pelajar sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan, ambillah kesempatan sambil menderma atau meraja itu, nak masuk duit, kita bolehlah tawasulkan amalan kita, iaitu ya Allah ya Tuhanku, mungkinlah aku berhajat sangat untuk menunaikan fardu haji dan telah buat rayuan, telah kursus 3 tahun. Mudah-mudahan ya Allah aku perkenankanlah hajat aku untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Boleh juga. Kita tawasulkan dengan amalan yang sedikit ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ambillah kesempatan untuk kita menaja sebagai untuk membuka akaun kepada kanak-kanak sekolah. Baik. Berkenaan dengan bakar-bakar haji. Ya. Sebelum saya sentuh berkenaan dengan keperluan bakar-bakar haji, saya nak tahu berapa di antara kita ini
yang telah terpilih dan menjawab tawaran. Minta tolong angkat wakil wanita yang telah terpilih dan telah menerima tawaran ini untuk pergi tahun 1432 Hijrah. Berapa orang? Satu je. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih. Yang lagi, tengok keadaan kita sekarang ya. Maknanya kita memang belum, majoriti dia belum terpilih lah, tak sampai 10 orang. Tak sampai 10 orang yang terpilih. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, azam tuan-tuan untuk menimba ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah haji ini tinggi. Walaupun kita masih belum terpilih, tapi kita tidak menjadi lemah semangat untuk kita mengikuti kursus ini. Dan saya yakin ada di antara kita bukan kursus kali pertama, dah beberapa tahun ikuti kursus, dan banyak kali pula buat rayuan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat ini tidaklah sia-sia. Kemalahan Tuhan ganjarkan atau beri ganjaran yang sebaiknya di sisinya. Baik, proses rayuan tadi saya sebut, kalau kita lihat begitu ramai mereka yang membuat rayuan, maka tabung haji sedang menyenarai pendekkan dahulu bagi mereka yang membuat rayuan dalam kategori-kategori berikut. Pertama sekali, mereka yang merayu atas dasar kesihatan. Mereka yang mempunyai penyakit. Ada bertanya, Tuan Haji, kalau dah penyakit, dah ada penyakit, tak sihat, tak payah pergilah. Ada juga yang kata, buat apa timbang orang yang sakit? Yang sihat dia ramai, kata dia. Tidak. Mereka telah berusaha lama. Sampai masa duit dah cukup tapi sakit. Apa yang mereka boleh buat? Mereka yang mempunyai penyakit ni kena pergi jumpa doktor. Jumpa doktor, atau sebelum itu datang ke tabung haji, ambil satu borang, satu borang pengesahan doktor. Bawa jumpa doktor, apa pegawai perubatan kerajaan ataupun pegawai perubatan pakar, klinik swasta pakar, klinik swasta mesti pakar. Kalau kerajaan tak apa, pegawai perubatan saja dapatkan pengesahan. Kalau kita ada penyakit darah tinggi, tengok kedudukan kita pada tahun ini, stabil atau tidak stabil. Kalau kita makan ubat, insyaAllah ikut peraturan, ia akan jadi stabil. Dapatkan pesan itu, mengatakan kita stabil dan kita mempunyai penyakit sekian-sekian tetapi stabil. Kemudian borang itu serahkan kepada tamu haji. Untuk makluman kita, dia ada tarikh tutup untuk menghantar rayuan atas sebab kesihatan, iaitu pada 31 Mei. Lepas 31 Mei, tidak akan dipertimbangkan lagi. Maknanya ada lagi 2 bulan, ada lagi 2 bulan yang mana ada penyakit tapi tak stabil lagi, masih ada turun naik, turun naik. Kita stabilkan, jumpa doktor kerah, dapatkan ubat, stabilkan diri kita, kemudian dapatkan pesan doktor, hantar ke tabung haji. Nak hantar tabung haji mudah. Kalau melalui tabung haji Maju Asyik, tuan-tuan boleh menggunakan email dengan syarat mesti scan borang tu dulu. Jangan buat type dalam email saja. Kita nakkan original itu di-scan kan, kemudian hantar kepada email saya. InsyaAllah itu pun boleh digunakan. Kalau tak ada kesempatan untuk datang ke tabung haji Maju Junction, bolehlah buat cara begitu melalui email. Tetapi kalau tuan-tuan boleh pergi ke ibu jabat pun tak ada masalah. Mana-mana pejabat tabung haji boleh kita berurusan untuk mengantarkan borang itu. Baik, ada nak tanya tak pasal rayuan kesihatan? Ada? Tak ada Okey, satu lagi ialah berkenaan rayuan mahram. Ada di antara kita yang suami isteri daftar tetapi terpilih hanya seorang saja. Hanya seorang saja yang terpilih, maka kita juga akan pertimbangkan untuk dibuat pemilihan awal dulu, iaitu pasangan yang tidak dapat pergi. Dan mereka ini perlu mengisi satu borang juga, iaitu borang mahram. Borang mahram. Kalau dapat di antara kita yang suami dapat pergi, isteri tak dapat pergi, jadi isteri nak pergi bersama, maka dapat ke borang mahram itu, dan borang mahram itu hantar kepada kita, dan insyaAllah kita akan majukan kepada jawatankuasa pemilih untuk memilih sama ada dapat pergi ataupun tidak. Itu kedua berkenaan dengan mahram. Yang ketiganya ialah kita akan buat pertimbangan kepada bakal-bakal haji lanjut usia, bukan warga emas, lanjut usia. Kalau tahu sudah, lanjut usianya ialah 80 tahun ke atas, kita akan pertimbangkan. Tetapi tahu sudah memang ramai yang 80 tahun ke atas tetapi dewan tidak memenuhi syarat. Misal contoh, dah lanjut usia kemudian peringatan dah tak kuat, fizikal pun lemah,
dan berbagai-bagai masalah. Bila dalam usia ni memang banyak masalah. Dan tahun ini tabung haji turunkan tahap umur lanjut usia, iaitu umur 70 tahun ke atas. Dan sekarang ni melebihi 2,000 orang. Ya, 2,000 orang yang telah mendaftar umurnya 70 tahun ke atas, dan kita hanya peruntukkan 500 saja. Walaupun mereka baru daftar, tapi kalau kategori dia mirip lebih utama, maka insyaAllah mereka dapat menunaikan fardu haji, akan ditawarkan untuk menunaikan fardu haji. Dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia mesti bawa seorang pengiring yang dapat membantu warga lanjut usia ini. Kalau dia seorang-seorang, kita tengok dia tak boleh berdikari pun tak boleh pergi. Ya? Dan pengiring dia tu mesti sama jantina dengan jemaah yang lanjut usia. Kalau yang lanjut usia itu lelaki, kena pengiringnya lelaki. Kalau lanjut usianya perempuan, kena pengiringnya perempuan. Yang menjadi masalahnya dia berkait-kait. Ini masalah kepada tabung haji. Ya, kita ada peruntukan pengiring hanya 500 dan warga emas 500. Jadi dah 1,000 peruntukan ini. Yang ini tidak ambil kota yang terpilih ini. Bukan yang kata orang kita ambil hak orang lain, tidak. Yang ini ada usaha lain yang kita usahakan untuk membenarkan warga lanjut usia dan pengiring ini. Jadi yang menjadi masalahnya ialah, katalah lanjut usia itu lelaki, kemudian anak lelaki dia mengiringinya. Lepas tu dia buat raya pula, dia kata isteri dia pun nak ikut. Bila isteri nak ikut pula, mak mentuanya nak ikut. Jadi berkait-kait-kait, akhirnya kita dapat nak buat pemilihan. Seeloknya kita buat keputusan yang mutamad, bahawa kalau misalnya kita nak mengiring, buatlah mengiring. Senang tabung haji membuat keputusan sama ada boleh pergi atau tidak. Yang menjadi masalah tahun sudah, keputusannya terlalu lambat. Terlalu lambat kerana masalah ini. Masalah berkait-kait ini. Jadi apa yang kita tekankan pada tahun ini, kita akan buat pertimbangan yang rayuan ini tidak ada kaitan langsung. Katalah warga lanjut usia lelaki, kemudian anak lelakinya ikut. Itu mutamad, insyaAllah kita dapat selesaikan dengan cepat. Okey, tiga kategori. Yang lain-lain masih lagi kita tunggu keadaan. Keadaannya. Tahun sudah ada yang mengatakan, Tuan Haji sebut siapa daftar dahulu, dia akan dapat pergi dahulu. Itu tak betul Tuan Haji. Ada kawan saya, jiran saya dan berbagai-bagai lagi, dia kata mereka baru daftar, lebih lewat daripada saya. Saya dah daftar lama dah, tapi dia boleh pergi. Pasal apa? Ada neighbor ke? Ada ini ke? Ada itu ke? Berbagai-bagai. Jadi di sini kita kena ingat satu perkara. Pertama sekali, kita ingin melaksanakan ibadah haji. Bukan kita nak bersuka-suka. Bila kita nak melaksanakan ibadah haji, kita dah melalui siri-siri yang lalu. Hati kita ni, menyucikan hati, salah satu daripada sifat-sifat yang perlu kita kikiskan ialah kita merasa sakit hati bila orang lain gembira. Kena buang, kena kikiskan. Sepatutnya kalau kita tengok kawan kita ni baru daftar, tiba-tiba dapat pergi, kita cepat-cepat pergi jumpa dia. Tahniahlah, alhamdulillah, saya dah daftar lama tapi tak dapat. Tuan daftar 2-3 hari dah dapat pergi, tahniahlah, doakan saya supaya saya dapat pergi sama. Macam tu sepatutnya. Jangan kata apa ni, dia bela jin ke, ada kabel ke, dan berbagai-bagai lagi. Ini satu masalah kepada kita bagi persiapan untuk menunaikan fardu haji. Saya tanya, apa sebab dia boleh pergi ni? Apa cara dia pergi? Tak tanya ke kawan kita tu. Dia kata dia ni buat rayuan dengan tabung haji, kemudian dia cari package. Kalau macam tu keadaannya, tuan tak boleh ke cuba buat tahun ni, buat macam tu, buat rayuan dengan tabung haji, lepas tu kita cari package-package yang mana ada, kita daftarkan nama kita untuk pergi dengan package itu. Dia kata saya takut lah Tuan Haji. Kenapa? Nanti saya buat macam ni, saya akan ambil hak orang lain. Bukan masalah ambil hak orang lain. Isu ini adalah isu kita berusaha, berikhtiar. Kalau kita ada kelebihan wang ringgit, apa salah kita buat macam tu? Tapi kena berjaga-jaga. Contohnya kita nak daftarkan PK sekarang ni, katalah sekarang ni kita masih belum ada kedudukan dia, sama ada kita dapat pergi ataupun tersenarai dalam
jemaah haji tahun 430 Hijrah. Ya, tiba-tiba bila kita pergi pakej A ataupun syarikat swasta yang diluluskan oleh tabung haji, kita pergi nak daftar, dia kata tuan haji apa pakcik ataupun tuan-tuan, kalau nak daftar kena bayar RM1,000 deposit. Kena bayar RM1,000 deposit. Yang tu kena jaga-jaga sikit. Ya, kena jaga-jaga sikit dan pastikan, tanya dia, kalau saya tak dapat pergi macam mana deposit saya. Lepas tu tengok receipt dia, jangan melalui wakil. Kadang-kadang hati sangat nak pergi sangat ni, tak kisahlah. Kalau ada orang kata, tuan haji kalau dapat daftar dengan syarikat saya, insyaAllah boleh pergi. Garanti boleh pergi. Tapi insyaAllah dulu dia kata, lepas tu garanti boleh pergi. Kita pun seronok, berapa nak? RM2,000 bagi saja. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau dalam keadaan macam ini, kita tertipu atau terpedaya. Kena berhati-hati. Ya, kena berhati-hati. Jadi maknanya, kalau kita ada wang lebih sedikit, apa salahnya? Ya, apa salahnya kita cuba dengan cara yang begitu. Ya, saya tak boleh kata nak pergi ikut swasta mana, A ke B ke C, tak boleh. Ya, sebab ini adalah pilihan tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ikut syarikat-syarikat mana yang dibenarkan, pastikan yang dibenarkan oleh tabung haji. Dan senarai-senarai syarikat ini telah dipamerkan dalam akhbar. Ada lebih kurang 27 syarikat yang dibenarkan oleh tabung haji untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia ke tanah suci. Okey, jadi itu kedudukan dia. Ada pula yang mengatakan, tuan haji, kalau macam ni orang yang ada duit sajalah boleh pergi haji. Yang macam kami ni mungkin tak dapat pergi. Untuk mengubat perasaan kita, kita dah tahu ya, kita dah belajar berkenaan dengan syarat-syarat wajib haji, iaitu diwajibkan kepada umat Islam yang berkemampuan. Jadi tenang hati kita, kita tak mampu lagi. Ya, kita tak mampu, tapi kita dah buat lah. Dari segi ilmu kita dah tuntut, tapi duit tak cukup lagi, tak apa. Ya, kita ikutlah apa yang ditentukan. Kalau kita cukup hanya untuk muasasah, kita tunggu dengan keadaan yang tenang. Ya, dengan keadaan tenang supaya apa yang kita lalui ini dijadikan satu ganjaran daripada Allah SWT. Dia semua proses ini, walaupun 3-4 tahun kita dah melaluinya, ini semua dikira, dikira oleh Allah SWT. Baik, jadi kita dah tahu dah proses rayuan. Ada nak tanya tak kenal dengan rayuan ni? Ada? Okey, pertanyaan ya. Pertanyaan dia ialah berkenaan dengan tahu sudah dapat tawaran, lepas tu menangguhkan pemergian. Ya, menangguhkan pemergian, dan adakah tahun ini akan ditawarkan? Adakah puan cerah? Itu dia punya harapan itu. Okey. Untuk makluman kita, bagi jemaah haji atau membakar-bakar haji yang memang waktu menunggunya 1430 Hijrah, telah kita keluarkan surat tawaran. Ya, telah kita keluarkan surat tawaran kepada mereka ini. Dan untuk makluman kita semua, surat tawaran ini sepatutnya dijawab pada 20 hari bulan 3 itu hari. Itu tempoh akhir. Ya, tempoh akhir. Dan keputusan yang kita terima, dalam 50% saja yang menerima tawaran. 40% saja yang menerima tawaran. Yang menolak tawaran 10%. Yang 40% tak jawab langsung. Tak jawab langsung, kita pun tak tahu. Kita telefon nombor dah tukar. Kita hantar surat-surat berbalik, ada yang tak berbalik. Ya. Jadi itu keadaan dia sekarang ini, dan insya-Allah minggu hadapan. InsyaAllah minggu hadapan satu lagi surat tawaran. Maknanya peruntukan dari segi kota itu belum cukup. Ya, belum cukup lagi, dan insyaAllah bagi mereka yang menangguh pemergian pada tahun sudah dan membuat pilihan untuk pergi tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah, apa yang saya nak tolong ingatkan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana tahun sudah menangguhkan pemergian, kemudian membuat pilihan untuk tahun ini, tolong masukkan dalam email saya. Ya, taruh nama, nombor IC, beritahu bahawa saya adalah bakal haji tahun sudah tetapi menolak. Selalulah hantar. Mengingatkan saya. Dan apabila saya dapat ini, saya akan remind balik ibu pejabat. Saya akan follow up, ya tuan. Berkaitan dengan kita buat rayuan dengan swasta. Ya, kalau kita buat rayuan, dia jangan membelakangi tabung haji, tidak. Kena buat rayuan terus kepada tabung haji, kemudian kita daftar pada syarikat. Okey. Bila dapat pergi, tabung haji akan keluarkan surat. Tabung haji akan keluarkan surat memaklumkan bahawa tuan terpilih. Ya, tuan terpilih. Kalau nak tahu sama ada kita ikut pakej atau muasasah,
tuan boleh telefon contact center, Tabung Haji contact center, nombor dia 03 6207 1919. Saya ulangi, 03 6207 1919. Yang itu boleh ditanya, boleh ditanya kedudukan. Tetapi janganlah terlalu awal, baru hantar sekarang ni. Proses sekarang ni belum ni, rayuan ni belum lagi kita buat persyarat. Kalau saya punya perkiraan, insyaAllah dalam bulan 5 cuba tanya. Dalam bulan 5, sekarang ni bulan April, kita ambil pertengahan bulan 5, cuba tanya. Kalau tuan-tuan rasa susah nak telefon contact center, inilah saluran yang paling penting, melalui internet lah. Melalui internet. Kalau boleh minta, kalau boleh lah pihak masjid, sesiapa yang cuba itu senarai kan, pihak masjid tolong emailkan ke saya pun bagus juga. Ini satu servis, dan tuan-tuan boleh lah sumbang kepada masjid kerana mobil perubatan ni, apa cara pun mudah, dan boleh diingat. Kalau telefon kadang-kadang saya kata ya lupa, saya terlupa, tak ada rekod, tetapi insyaAllah melalui internet ni, kalau tu saya selalu tengok yang mana belum jawab, yang mana tu insyaAllah, tuan-tuan tolong ingatkan. Jadi itu kedudukan dia, ya kan. Orang fikir ni pasti ada kotak macam ni lah. Kedudukan tahun sudah, kedudukan tahun sudah ialah pada saat tempoh akhir, tempoh akhir apabila jemaah haji dia tak dapat, orang package ni, syarikat-syarikat swasta dia tak dapat memenuhi kelulusan yang dibagikan. Misal contoh satu syarikat A, syarikat A tak haji benarkan bawa 200 orang, 200 orang. Bila dapat kebenaran saja, syarikat ni akan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, cari rumah sewa untuk 200 orang. Tetapi sampai tempoh akhir, untuk nak pergi ni tak cukup. Yang tahu sudah lah pengalamannya, tak cukup. Jadi apa yang mereka buat? Mereka merayu pula. Merayu mengatakan, Tabung Haji tolong buat pertimbangan. Kalau misalnya tempat ini tidak dapat dipenuhi, mungkin dia menanggung kerugian lah, sebab hotel dia sewa untuk 200, tapi yang ada 1,500, 150. Ini mereka akan buat rayuan. Agak kuat juga lah. Rayuan itu kuat. Jadi untuk pengalaman tahun sudah, tak semua orang yang merayu dengan pakej ini ataupun syarikat swasta dapat pergi, sebab ramai juga melebihi daripada peruntukan yang dibenarkan oleh Tabung Haji. Tapi tak ada garanti, tak ada garanti. Berkata mesti dapat pergi. Itu sebabnya kita jangan mudah untuk membayar, maknanya kena berhati-hati juga.